And right there, it is over. JKD resigns. Jan giving a quick opinion on. Yanepo tampil perkasa di babak ke-6 turnamen kandidat dengan menaklukkan Jan Krzysztof Duda melalui permainan agresif di sayap raja. Memegang buah putih, Yanepo mengawali dengan ready opening. Duda merespon D5, G3, Gajah G4, Fianchetto, E6, Rokade, Kuda D7. Gajah diserang, gajah mundur, dan D4. Kuda raja berkembang, pion C4, pion C6, dan pion ditukar. Pion makan, lalu kuda E5. Kuda ditukar, pion makan, kuda E4, kuda D2, kuda kembali ditukar, gajah makan, dan gajah C5. Benteng menyerang gajah, gajah dipertahankan, dan raja mengamankan diri, menghindari pining. Duda rokade, dan Yanepo memulai tekanan di sayap raja. Dia menyerang gajah, gajah G6, dan pion F4 dengan ancaman untuk menjebak gajah. Jadi pion H6, lalu menteri E1 bersiap menyeberang ke sayap raja. Benteng E8, lalu menteri G3. Dan setelah gajah ke petak H7, pion H4, benteng D8, G5. Pion makan, Duda mengadu gajah, gajah ditukar, menteri makan, dan F5. Di posisi ini, Duda melakukan kesalahan fatal, memakan pion. Dan Yanepo segera mendorong E6. Sesudah langkah terbaik pion makan, dia menjebak gajah. Pion makan gajah skak, unggul satu perwira. Raja digeser, mengamankan diri, dan benteng mengancam menteri. Menteri F6, benteng di baris ke-7. Dibalas benteng makan pion, menciptakan dua pion bebas. Yanepo pada posisi ini memainkan taktik deflection, benteng makan pion, di mana menteri makan benteng berakhir dengan skakmat. Duda merespon dengan menteri H6 skak, raja G1, dan benteng makan pion. Sekarang Duda punya tiga pion bebas, tapi ini semua menjadi tidak berarti karena setelah benteng digandakan di file F dan benteng skak, gajah mundur. Pion D4 bermaksud promosi. Yanepo membalas dengan benteng G5, serangan pada pion G. Duda berusaha mengadu menteri, tapi menteri menghindar. Dan setelah menteri A3, berusaha untuk memaksakan pertukaran menteri, Yanepo meletakkan benteng di petak G3. Dan Duda langsung menyerah, karena kalau sampai menteri menyelamatkan diri, benteng akan makan pion, mengancam benteng di baris ke-8, dan skakmat tidak akan terhindarkan. Sebagai contoh, menteri E6 akan dibalas benteng skak, raja makan pion, benteng kembali skak, dan sesudah raja ke petak H6, menteri akan ke petak H4, dan skakmat.